Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hejo Adventure, kali ini kita berada di Kledung Park ya, dalam rangka undangan dari Kempervan Jogja dan Kempervan Jawa Tengah yang sedang mengadakan halal bihalal. Di Kledung Park ini adalah di daerah Wonosobo, dan kita orang kedua yang menempati atau datang pertama kali atau yang kedua di Kledung Park ini. Sambil menunggu rekan-rekan yang di Wonosobo, kita sudah memasang awning, sudah memasang kursi, dan kita sedang sarapan siang sambil berdiskusi untuk membicarakan trip berikutnya, karena ini adalah trip kita yang ke Jawa Tengah. Jadi hari ini kita di CPI Jateng dan Jogja dalam rangka halal bihalal, bertempat di Kledung Park Wonosobo. Nah, ini teman-teman dari CPI Jogja dan Jateng yang biasanya hanya kenalnya di WhatsApp atau online, sekarang ketemu langsung. Suasana di tempat kita ngecamp campervan itu sangat-sangat luar biasa indahnya ya. Pada saat sore pun kabut sudah mulai turun, sehingga menutup dari dua gunung yang mengapit lokasi campervan kita, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jadi pas waktu hari ini kita tidak bisa melihat keduanya itu. Ini adalah rute pada saat kita akan naik ke Kledung Park dengan pemandangan perkebunan kebun tembakau dan kopi yang banyak di daerah sini. Berikut tempat kita ngecamper bersama rekan-rekan campervan. Peserta yang jauh yang kedua ini, beliau datang dari Bekasi ya Om ya. Ya Om Muhammad Ali, kebetulan beliau sudah berapa hari Om? Oh, rencana 6 hari, ini hari keberapa Om? Hari kelima, beliau sudah sampai Jawa Tengah. Tapi besok karena di beliau ini juga ada aktivitas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau pulang dulu, ya kan? Laporan mungkin ngisi ATM. Ya Om ya? Cek transferan, ya kan? Luar biasa. Ya, sekali lagi, saya juga berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya itu kebalikannya dari Om Faisal yang bisa long trip sampai berbulan-bulan. Tapi tidak dibilang apa Bang Toib ya Om, karena sama istri. Kalau saya ini masih buruh. Jadi liburnya itu ngetripnya ya kalau enggak Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu Senin, mainnya cuti. Tadi kayak di Om Sigit bilang tuh, Sep, pergi dulu balik ke Bekasi. Sebenarnya bukan apa-apa Om, mau tanda tangan cuti lagi. Ya jadi saya itu ke campervan itu keracunan positif dari akhir 2019 sampai sekarang. Tapi konsep saya itu memang di saat saya event kembar saya ikut, tanpa impern, tanpa kembar saya tetap lanjut. Makanya untuk unit saya menggunakan Hyundai H1 dengan beberapa sudah dimodifikasi ya, untuk keperluan saya camper di mana saja. Karena kata ideal itu susah. Saya pun pernah nge-camper yang saya pikir ada pengelolanya, ada tempatnya. Karena sudah malam ternyata tidak ada. Adanya di hutan. Saya itu hanya berempat-empat aja sama keluarga. Untungnya kendaraan saya memang sudah saya kondisikan ya, dengan listrik mandiri, bisa ngambil solar panel 220 WP dengan baterai itu 100 Ah. Jadi bisa sampai 1200 watt dalam 1 jam. Nah itu salah satunya, walaupun konsepnya masih camper sleeping car. Karena konsep camper van itu kan banyak ya, yang paling tinggi itu grade-nya mungkin motorhome. Tapi kita nggak terlalu saklek di CPI ini. Teman-teman camping di samping mobil pun udah kita anggap campervan Indonesia.
Dan saya itu memang tim hore. Tim hore itu dalam arti suka nempel sama DPP. Kemana-kemana suka diajak. Tapi memang tidak ada di struktural. Jadi saya di strukturalnya adanya di regional. Di Pengda Jabar, saya chapternya di Priangan Barat. Jadi chapter Jabar itu ada 5 wilayah. Priangan Barat itu ada Bekasi, Subang, Purwakarta, dan Karawang. Priangan Timur, Priangan Selatan, dan Bandung Raya. Nah, salah satunya pada saat saya dadakan mau long trip Jawa Tengah, saya juga sempat melihat Facebook. Dan alhamdulillahnya saya ini pasiennya Red Bull juga. Om Sigi, jadi ada komunikasi ya. Ternyata di sini ada halal bihalal. Jadi dari yang saya tadinya ngetripnya sampai ke Kemalang, sapu angin, numpang di kafe, tidur di pelatarannya, turun ke Jogja, numpang di masjid gede, parkirannya, lalu ke teras Merapi, Klangon, pagi-pagi langsung turun ke sini untuk ikut acara halal bihalal. Sambil mengenal untuk tim-tim yang hebat-hebat inilah. Nah, lanjut untuk besok, saya belum tahu mau kemana lagi, nanti ya tergantung wangsit, mimpi aja. Kalau mau kemana ya jalan-jalan aja. Jadi nggak ada batasan sih saya mau kemana-kemana. Karena jalannya itu nggak selalu di-planningin sama istri pun. Istri lagi nyetrika juga tahu-tahu saya colek, jalan yuk. Ya udah, bubar langsung tuh setrikaan, copot semua. Yang penting, benar kata Om Faisal itu lah, tagline Campervan Indonesia itu kan selalu, jangan lupa bahagia. Dengan keadaan kondisi unit kita, tenda kita, ya udah, kita bahagia hanya sampai di situ gitu. Yang penting semuanya bahagia dan rata. Saya tahu kok background di sini banyak orang hebat juga. Tapi pada saat kita mulai nge-camper bareng ini, kita tuh sama, rata, mencari kebahagiaan untuk kita dan keluarga. Zamannya kita dulu masih bujangan mungkin bahagia sendiri, tapi sekarang bahagia untuk istri, anak dan lain-lain. Jadi konsepnya itu camper van. Jadi begitu aja, terima kasih atas istilahnya penerimaan untuk kami, Opaisa Medan dan saya Bekasi, kepada CPI Jogja dan CPI Jateng. Dan insya Allah kalau teman-teman nanti ke arahnya Jawa Barat atau apa, bisa kontak saya atau kontak teman lain. Karena kita sadari begitu kita masuk komunitas, insya Allah itu saudara banyak. Saya pun kemalaman keluar exit Boyolali itu udah ada yang nunggu saya pakai motor, nganterin saya sampai ke Malang itu. Dah om, di sini aja om gitu. Setelah nganterin saya di atas, dia turun. Ya udah, saya sendirian di situ. Pas pagi-pagi saya lihat Merapi udah depan saya, dekat banget. Waduh, untung nggak ada apa-apa. Karena saya lihat dari Klangon itu, saya di Kemalang tuh paling dekat kayaknya. Klangon itu 2 kilo ya kalau nggak salah. Teras Merapi 3,5. Kalau di Sapuangin saya kurang tahu tuh. Ya sambil dengar-dengar obrolan lokal lah, ada trekking di puncak puncak pos 4 yang ada pasar. Yang bikin saya aneh di puncak ada pasar, ternyata pasar sesuatu, pacar goib. Untung ceritanya besoknya, kalau malam makin jiper saya itu. Ya udahlah, itu yang penting ya, kita insya Allah aman lah kalau kitanya juga berserah. Namanya takdir ya, dimanapun. Yang penting jangan lupa bahagia untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Muhammad Ali sudah berbagi cerita pada kita semua. Itu tadi sudah sempat disampaikan bahwa kita di sini semua mencari bahagia. Pagi hari tiba. Nah, pada saat pagi hari inilah kita melihat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro itu menampakkan dirinya karena sudah bebas dari kabut atau awan ya. Jadi ini teman-teman dari Campervan Jogja dan Jawa Tengah ini sedang menikmati keindahan pagi hari dan menunggu sunrise yang muncul entah dari gunung yang mana ya, ini Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing ini terletak daerah Wonosobo ya teman-teman. Dan ini di daerah kita camper atau camping ground. Ini di Kledung Pak. Di mana Kledung Pak ini ada kafe. Jadi untuk yang mencari suasana kafe sambil menikmati alam bisa mampir ke sini.
Dan begitu juga area glamping, di sini juga disediakan ya area glamping selain area camper van yang baru. Nah, ini adalah detik-detik sunrise akan menampakkan dirinya ya, dengan keindahan warna oranye dari awan yang putih. Kita lanjut menikmati keindahan alam dengan suhu yang semalam itu sekitar 15 sampai 16 derajat, cukup-cukup dingin, lumayan. Kalau tidak salah di belakang saya ini adalah Gunung Sumbing ya, karena yang di depannya itu Gunung Sindoro. Dan di tempat ini camping ground atau camper van areanya bisa ditempati banyak kendaraan. Kita itu kalau tidak salah kemarin sekitar 50 unit KR lebih yang sedang mengadakan acara halal bihalal di Kledung Park ini. Oke, teman-teman, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hejo. Jadi ini adalah pintu gerbang atau depannya dari area Kledung Park, di mana kita akan camping camper van bersama CPI Jawa Tengah dan Jogja di sini dalam acara halal bihalal. Jadi di depannya ini adalah kafe Kledung Park, dan di belakangnya itu terdapat area camping ground dan camper van. Mari kita eksplorasi dari depan ya. Jadi letaknya Kledung Park ini tepat di pinggir jalan raya area Kledung, yang di depannya itu pas ada SPBU. Nah, sebelum SPBU kita belok kanan. Ini adalah area jalannya untuk glamping dan camper van. Sedangkan yang tadi di depan saya itu adalah area parkir untuk yang ke kafe. Nah, sepanjang perjalanan ini sudah bagus ya, untuk unit Hyundai Gajah pun muat untuk masuk ke area sini. Dan di depan saya ini Gunung Sumbing, sedangkan di belakang saya adalah Gunung Sindoro. Jadi indahnya lokasi camping ground ini karena diapit oleh dua gunung ya. Dan ini adalah lokasi untuk glamping, di mana teman-teman bisa nyewa tenda siap pakai. Jadi sudah dipasangin. Ini sudah di booking ya sama komunitas kendaraan mungkin. Jadi pada saat saya kesini pun ini sudah glampingnya sudah full booking. Dan kita akan menuju ke arah camper van, yaitu di atasnya glamping. Kalau teman-teman melihat di sebelah kiri saya itu ada perkebunan. Nah, itu kebunan tembakau ya, karena Wonosobo Temanggung itu memang kota penghasil tembakau. Nah, mari kita bertemu dengan personil-personil CPI Jawa Tengah dan Jogja. Ini adalah Om Sigit Ngatiran dari CPI Jogja, Om Jokowi, Om Didi dari Jateng, ini adalah kawan saya juga, dan juga Om Heru dan rekan-rekan lainnya dari CPI Jawa Tengah dan Jogja yang sedang mengadakan acara halal bihalal. Ini suasana pagi, kita bencengkrama sambil menikmati suasana dingin. Yuk kita lanjut lagi untuk mengeksplorasi. Nah, ini sudah mulai kumpul ya untuk kendaraan-kendaraan dari beberapa teman-teman kita.
lalu kita turun menuju arah glamping. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau camping ala-ala glamour, yaitu sudah disediakan tenda, mereknya tahu ya teman-teman ya, warna biru putih, udah pasti tahulah mereknya apa, dan kualitas juga memang bagus sih. Untuk lokasi yang di atas memang rumput sudah dipadatkan, dan yang di bawah ini rumputnya lebih rapi karena yang di atas rumputnya agak jarang-jarang, tapi yang di bawah itu bagus ya teman-teman. Lalu ini ada gapura dari arah kafe untuk ke arah kita ngecamp, Gapura Kelindung Park. Di sini adalah lokasi bermain anak-anak karena di sini ada area bermain kelinci. Jadi sobat-sobat bisa memberi makan kelinci. Lalu di depannya itu ada arseri untuk panahan. Mari kita lihat pintu gerbangnya itu Kelindung Camp Resort. Nah, itulah posisi kita camper pen hari ini. Karena ini masih pagi, jadi kafe pun masih terlihat belum ada pendatangnya ya. Untuk musola, kamar mandi bersih dan cukup-cukup rapi. Lalu kita mencoba ke arah untuk spot-spot selfie, spot foto. Untuk area bermain pun ada ATV ya yang bisa disewakan. Terus untuk ada untuk melukis, lukis anak atau mewarnai. Dan untuk kongkow-kongkownya itu udah disediakannya meja, kursi untuk menikmati kopi dan teman-temannya ya, ada roti bakar, pisang goreng dan lain-lain. Kalau teman-teman mau bersama keluarga pun sudah disediakan gazebo untuk sekedar ngumpul, duduk bersama sambil menikmati minuman, makanan dan suasana dingin dan sejuk di daerah sini. Lalu di sebelah kiri kita itu ada paralon-paralon, itu namanya vertikultur ya, jadi tanaman dengan menggunakan paralon dia berdiri. Kita akan lihat sayur-sayurannya itu yang ditanam apa ya untuk di dekat area vertikultur itu. Dan ada tulisan camping area Kelindung Park. Jadi tanamannya vertikultur ini ternyata tanaman selada. Dia menggunakan pipa paralon yang diisi media tanam. Lalu kemungkinan karena di sini tidak ada penyiraman otomatis, disiram manual. Nah, ini adalah rute-rute ATV. Kalau kita nyewa di depan tadi, kita ada rutenya nih untuk muter-muter jalan yang telah ditentukan. Nah, hebatnya ini untuk pelang-pelang namanya itu unik-unik ya, dibuat seindah mungkin. Jadi siang ini sebenarnya suasana sejuk, bukannya hangat atau panas, tetapi masih sejuk dingin. Jadi teman-teman kalau main ke arah Kelindung, ingin mencoba sensasi camping, kalau memang unit kita bukan untuk camping, kita bisa nyewa tenda di area glamping dari Kelindung Park ini, di mana area ini terlihat sangat-sangat jelas sekali Gunung Sumbing dan Sindoro yang memang sangat tinggi. Dan sempat kita lihat tuh memang ada jalur trek nanjak ya untuk ke atas. Dan informasinya lagi, Gunung Sumbing dan Sindoro ini memang gunung sudah tidak aktif, beda dengan yang kemarin kita ngecamp di lereng Merapi, itu adalah gunung aktif. Oke teman-teman, berikut dari informasi dan review selama saya camper van di daerah Wonosobo, tepatnya di Kelindung Park Resort Glamping Camping Camper Van. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.